Ada kabar gembira ini pemirsa bagi Anda yang berencana mengajak anak menunaikan rukun Islam kelima. Karena mulai tahun ini, batas usia calon jemaah haji berusia 12 tahun. Nah, selain itu, bagi Anda yang telah berhaji juga tetap bisa untuk kembali berhaji, hanya saja harus dibatasi jeda waktu selama 10 tahun. Nah, selain itu, Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji Indonesia juga telah mengumumkan besaran biaya perjalanan ibadah haji tahun ini. Berapa? Sama-sama kita saksikan. Minat warga Muslim Indonesia menunaikan ibadah haji di tengah pembatasan kuota oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat Kementerian Agama membuat aturan pembatasan. Jika sebelumnya penyelenggara ibadah haji di tanah air mengumumkan pembatasan bagi mereka yang sudah berhaji, kini aturan tersebut sedikit diperlunak. Melalui peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2015 menyebutkan, bagi mereka yang sudah berhaji, diperbolehkan kembali berhaji setelah 10 tahun sejak berhaji yang terakhir. Selain itu, aturan baru menyebutkan, usia minimal seseorang bisa naik haji minimal 12 tahun. Pemerintah juga menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Rata-rata biaya haji turun 6,6 juta rupiah atau 502 US dollar. Tahun ini diputuskan biaya haji berkisar antara 32,4 juta hingga 41,2 juta rupiah. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau di rata-rata besaran BPIH kita pada tahun sekarang ini adalah 2.717. Tetapi kemudian itu menjadi berbeda-beda pada masing-masing embarkasi disebabkan karena jauh dekatnya dengan Saudi Arabia. Sehingga untuk provinsi Aceh tentu lebih rendah dibanding dengan embarkasi yang ada di paling timur seperti Lombok atau Makassar. Seperti tahun lalu, kuota haji reguler tahun 2015 ini sebanyak 155.200 orang. Pengisian kuota jemaah haji dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi. Tahap kedua, jika hingga akhir pelunasan tahap 1 masih terdapat sisa kuota yang belum terpenuhi. Khoirul Nugroho, Syadam Ar-Rahman, Metro TV.